A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mulia Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan para hadirin sekalian. Jadi kalau boleh saya nak minta kalau boleh kita mai duduk rapat-rapat sikit boleh tak? Masya-Allah. Allahu akbar. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Duduk rapat-rapat ni sebenarnya inilah amalan. Amalan sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Satu amalan sunnah ni besar. Jadi ulama beritahu kalau kita nak satukan kain ni, kita guna apa? Tuan-tuan ni mula. Kita gunakan benang, betul tak? Kalau kita nak satukan batu, kita gunakan apa? Simen. Jadi kalau kita nak satukan hati manusia ni, kita amalkan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah satukan hati-hati orang Arab dulu, yang mana hati-hati mereka dulu begitu keras. Kan? Mereka telah apa? Berpecah dengan berapa kaum, puluhan kaum, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah satukan hati mereka dengan apa? Dengan amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan yang datang mai duduk rapat-rapat ni dengan niat dengan amal satu sunnah, jadi Allah jadi sebab kan tu Allah sebarkan hidayat. Sebab apa? Allah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak jadikan dunia ni kotak sedap, bukan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat harga kan. Dikatakan dalam satu hadis, satu orang dapat amal satu sunnah, satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu taala bagi dia ganjaran 100 pahala mati syahid. Allah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya nama saya ni Salim bin Ibrahim. Nama glamour yang macam mana Tuan Pengerusi tadi beritahu, D.R. Sam. Dulu dia campur ada Rasputin pula. Allah, Allah, Allah. Astagfirullah. Sekarang kita tinggal sikit Rasputin tu, kita tahu D.R. Sam saja. Jadi apa mana D.R. Sam? D.R. Sam ni, D.R. 2 rakaat. Allah. S.A.M. selesai all masalah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Apa dia? 2 rakaat selesai all masalah. Jadi inilah saya ni nak pergi mata-mata nak beritahu lah, nak ajak-ajak. Pertama saya nak beritahu pada diri saya lah yang lemah ni, bahasanya D.R. Sam ni sebenarnya ni lah 2 rakaat ni, yakin dengan 2 rakaat ni dapat selesai segala masalah kita. Sampai sekarang ni saya pun dah buat satu t-shirt. Kalau tuan-tuan ada dekat luar nanti, insyaAllah. Untuk apa? Bukanlah nak membangga-bangga tentang nama D.R. Sam tu, tapi nak beritahu tentang makna, apa makna tu. Nak galakkan supaya seluruh masyarakat ni, seluruh kita ni semua kan, nak datang kepada apa? Nak datang kepada solat. Hari ni kita bukan apa? Hari ni kita kebanyakan kita sembahyang ni mungkin sebab adat, betul tak? Mak bapak semayang, kita pun solat. Mungkin kita solat ni sebab ditugaskan kan. Tapi sebenarnya kita nak yakin ni solat ni kan, sebab apa? Memang duduk dalam dunia ni semua kita ni ada masalah, betul tak? Siapa tak ada masalah? Cuba angkat tangan. Macam siapa pun berani yang angkat tangan. Kita semua dia ada masalah, macam-macam masalah, betul tak? Jadi Allah bagikan kita solat ni untuk apa? Untuk selesai ya masalah kita. Allah sendiri beritahu kan, mafhumnya lebih kurang, kalau apa-apa musibah apa akan datang, apa masalah datang, pertama Allah perintah kita suruh apa? Sabar. Lepas sabar, solat. Solat ni besar lah dia punya afiat dia kan. Jadi ni nak kita nak belajar-belajar yakin. Mai apa pun 2 rakaat solat. Mai kita tengok kisah-kisah orang terdahulu. Seperti orang sahabat-sahabat dulu.
Bayang tu, satu seorang sahabat ni, dia balik rumah, Tuan Haji, balik rumah dia tanya isteri dia, yang ada makanan nak kat rumah kita ni, tak ada bang. Hari ni kalau kita balik rumah, kalau kita tanya yang rumah kita ada makanan tak, tak ada bang, apa kita buat? Haji, kan, kita akan terus pergi ke pasar. Kan? Cuma kalau kita tak ada duit ketika itu, apa kita buat? Kalau kita tak ada duit, kita akan pergi pinjam duit. Betul? Ataupun kita pergi berhutang. Ada pula apa dia? Apa ni, buku apa? Buku apa? Macam tau ya. Buku 35. Kan? Tapi sahabat ni dia yakin. Dia yakin dengan semayang ni dapat pertolongan Allah. Maka dia pun pergi semayang 2 rakaat. Minta pada Allah yang memberi rezeki. Balik rumah tanya isteri dia, yang ada makanan? Tak ada lagi bang. Mana dia cakap belum mai lagi. Tak ada lagi. Dia pergi semayang lagi 2 rakaat. Dia kata ini semayang aku mesti ada silap mana-mana. Dia pun semayang balik-balik. Tanya lagi isteri dia, kan? Ada makanan? Tak ada lagi. Kalau kita lah buat macam tu kepada isteri kita, agak-agak apa isteri kita beritahu? Abang ni pekak lah. Tak dengar lah. Cek cakap. Tak ada, tak ada lah. Tapi isteri dia pun faham. Dia cakap apa? Belum mai lagi. Belum, pertolongan belum mai lagi. Maka dia pun sembahyang lagi 2 rakaat. Riwayat mengkata ada yang 6 rakaat, ada yang 8 rakaat. Dia balik ada pada balik rumah dia, tiba-tiba hisa gandum dia berpusing. Allah 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 Allah. Dulu-dulu punya rumah saya ingat lagi zaman saya 60-an dulu, kita punya rumah semua ada hisa gandum. Tok-tok kita buat apa? Bedak sejuk. Betul tak? Siapa ada zaman tu? Kan? Tok kita, saya ingat lagi tok saya dah buat bedak sejuk. Dalam tu time-time dulu macam mana, mana ada makeup-makeup tu, semua pakai bedak sejuk lah sebelum tidur. Bangun pagi tengok muka berseri. Kisah gandum tu berpusing mengeluarkan gandum tanpa ada biji gandum, tanpa pokok gandum, kan, begitu banyaknya keluar. Allah 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 Akbar, kan. Jadi dia dengan isteri dia sibuk cari apa, cari baldi untuk nak apa, nak apa ni, mampungkan gandum tu. Keluar lagi, lagi punya banyak. Jadi dia pun berpikir, mana mai ni? Dia pun pergi tengok. Pergi buka nak tengok. Lagi mana mai? Kan? Dia buka aja tiba-tiba berhenti. Ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa itu diberitahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada wahai Ali, ni dah Saidina Ali meja. Kalau hang tak buka, dia tak cakap lah hang ni sebab apa, kita kat kedai ni kita sebut hang asyik. Kalau hang tak buka tengok, nescaya dia akan berputar sampai dunia kiamat. Allah 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 Allah. Kita kalau pergi sekarang, pergi umrah kan, pergi haji kan, bukan balik bawa balik air zam-zam, akan bawa balik kurang-kurang 5 kilo gandum. Ini dia hebatnya semayang. Siapa dia? Sahabat, orang biasa, bukan Nabi-Nabi. Pertolongan Allah mai dengan perantaraan 2 rakaat semayang. Sebab dia yakin. Hari ini sebab apa? Kita ni tak yakin. Dengan semayang ni pertolongan Allah SWT mai. Banyak lagi kisah-kisah. Satu orang sahabat, dia naik kaldai dia. Naik kaldai-kaldai, tiba-tiba tengah padang pasir. Sini pasiak lah. Sedang. Kita pun, tok kita orang Kedah. Kita pun kat rumah cakap, wah hang-hang. Saya pun dulu panggil saya berdiri, saya cek je lah. Sebab tok perempuan tu orang Penang. Jadi dah biasa lah semua cakap ni. Padang-padang pasiak, tiba-tiba kaldai dia mati. Agak-agak, kalau kita lah apa kita buat? Terus tanam kan? Sebab dia yakin. Yang bagi mati ni siapa? Allah. Dan Allah pun berkuasa bagi hidupkan balik. Maka dia pun semayang 2 rakaat.
Minta pada Allah, ya Allah, aku perlu sangat kaldeh ni, merayu-rayu pada Allah. Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan, kan? Kaldeh yang mati tu hidup balik. Ah, jadi yang macam kita belajar-belajarlah bawa motor, tiba-tiba tak ada motor, tengah-tengah highway ke, tengah jalan ke, kan, motor kita hias habis minyak. Ah, macam dua rakaat, ya Allah, kan, tengok pula ada botol minyak, botol apa, ayat Coca-Cola ke apa, ayat mineral ke, tuang je jadi asbab. Tuang-tuang, tutup balik, jangan tengok, start. Oh, start, boleh start pula. Macam ada berani. Boleh cuba. Ni sebab dia yakin. Bayang tu, kaldeh tu punya hidup sampai tuan dia mati, hidup di zaman Imam Syafi'i, punya lama punya. Siapa bagi dia hidup? Allah. Inilah tuan, inilah kita nak belajar yakin ni, yang hidup mati ni pada Allah SWT. Bayang tu, sampaikan orang punya apa ni, taksub sama apa, kaldeh tu, sampai Imam Syafi'i suruh bunuh, takut nanti depa nanti taulah sembah ke apa ke, ambil nombor ekor ke, macam kita sekarang zaman-zaman dulu. Dia suruh sumlet pun. Jadi inilah tuan-tuan, inilah. Lagi satu cerita pula. Satu wanita ni, kan, dia baru berinat Yahudi, dia baru je masuk Islam. Dia baru je masuk Islam, tak lama, baru juga. Tiba-tiba anak dia mati. Anak dia mati. Jadi dia pun risaulah, takut nanti akan jadi fitnah. Orang cakap tu lah, hang ni bagi masuk Islam, tengok anak dah mati. Dia pun apa? Semayang dua rakaat. Minta pada Allah. Allah, Allah, Allah. Pagi tu dah, dah apa ni, dah siap dah nak ke bumi dah. Kan? Dah bagi mandi dah semua. Kan? Tengah hari makan sekali dengan anak dia. Boleh hidup balik. Inilah tuan-tuan yang mulia. Ini kisah sahabat-sahabat memberi iktibar pada kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, so ikutlah sahabat-sahabat aku. Contohilah sahabat-sahabatku. Ikutlah mereka ni. Ikutlah antara satu mereka ni. Kalau kau ikut, nescaya Allah akan bagi petunjuk. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pun, sahabat-sahabat aku ni seperti apa? Bintang-bintang di langit. Hari ini tuan pengerusi, kita ikut bintang juga. Bintang apa? Bintang pujaan Allah. Bintang filem Allah. Bintang apa lagi? Bintang bola sepak Allah. Bintang juga. Ni Nabi suruh kita ikut sahabat. Sebab sahabat ni seperti bintang-bintang di langit. Jadi inilah ni kisah-kisah sahabat-sahabat ni untuk apa? Iktibar pada kita. Supaya kita nak contoh mereka. Sebab apa? Mereka ni sebelum main Islam, mereka ni kita tahu lah, hidup satu zaman yang betul-betul gelap. Zaman jahiliah. Zaman yang mana Allahu Akbar. Kan? Bunuh anak perempuan hidup-hidup. Minum tengkorak. Minum arak dalam tengkorak. Allah, jahil ni dekat mana? Depan Kaabah tu, depa tawaf masih ada lagi amalan tawaf tu. Tawaf tu dalam keadaan apa? Telanjang. Ya Allah. Tapi bila dapat Islam, kan, mereka telah bukan sekadar depa dapat Islam, bukan dapat hanya dapat agama, mereka telah buat usaha atas agama. Usaha atas iman mereka supaya yakin mereka. Betul-betul yakin. Kan, usaha untuk meningkatkan iman mereka. Sampai tahap tuan-tuan mila yang mana sahabat-sahabat ni bila tunjuk neraka dan syurga dah tak ada beza pada mereka. Yakin mereka. Kan? Jadi tuan-tuan ini inilah sahabat-sahabat ni sebagai contoh kita nak tahu apakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang ada pada sahabat-sahabat yang mana kita nak contoh mereka. Ulama beritahu pertama mereka ni ada yakin. Aku yakin atas kalimah la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah. Ha, berikan nombor, sebut je nama Allah, sebut je la ilaha illallah, Allahu akbar. Ha, macam mana satu sahabat telah pergi ke istana Rom. Kan, dia pergi istana Rom, dia sebut je la ilaha illallah, la ilaha illallah, bergegar istana Rom. Allah, Raja Rom cakap, ini ya Allah, baru seorang aja. Kan, hari ni kita ramai, la ilallah, la ilallah, Allah, Allah. Tikus pun tak lagi, Allah. Ni hari ni keadaan kita. Sebab apa? Dalam hati kita ni belum dapat Allah lagi. Hari inilah yang kita nak usahakan, tuan-tuan. Hari inilah yang kita keluar dakwah ni, tuan-tuan. Dakwah ni sebenarnya untuk nak bina iman kita. Bukan setakat kita keluar ni untuk duduk dalam masjid, kita tak ada. Dakwah ni sebenar, tuan-tuan bila, untuk binakan iman. Sebab itulah kita tengok nabi-nabi punya iman hari-hari meningkat yakin mereka. Kan? Sahabat sahabat punya iman dia ada turun naik, turun naik. Tapi kita punya iman hari ni, Tuan Haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada sahabat apa, aku khawatir pada umat hari zaman yang mana iman mereka pagi beriman, tengah hari dia kufur. Petang iman, malam dia kufur. Keluar masuk, keluar masuk. Ini kita duk risau. Sebab tu iman yang kita ada ni, kita kena pelihara. Kita kena buat usaha. Buat yakin. Tahap, dia sebut je, la ilallah, kita dah tahu tu. La ni, nafi. Selain pada Allah ni, tak boleh buat apa. Nafi, satu tahap kita nak nafi, tengok bom pun kita akan cakap apa, bom ni pun tak ada kuasa. Sebab apa? Bom pun nak meletup dengan izin Allah. Hari ni oleh iman kita lemah, bukan tengok bom, tengok gambar bom je kita dah takut dah. Allah, Allah, Allah. Ha, orang kuasa buah kuasa, kita panggil dia kuasa besar. Tak, dia bukan kuasa besar. Allah yang kuasa besar. Selain pada Allah ni, kita kena nafi, dia tak ada kuasa besar. Allah beritahu kuasa besar yang ada kat dunia ni seperti apa? Apa, sarang laba-laba je. Sarang laba-laba ni, tuan rumah ambil apa? Ambil penyapu, dia sapu je habis. Allah dah tunjuk lah kisah-kisah dulu, kerajaan-kerajaan dulu. Allah sapu habis, tak ada lagi. Sebab Allah tunjuk kisah-kisah kita, Allah cerita semua kisah-kisah dalam Quran ini untuk kita nak yakin. Ada satu contoh kita nak belajar yakin, kan? Bahawasanya macam mana kita nak bina ke iman antara Nabi Musa AS dengan kaum dia. Nah, dengan kaum dia. Maka kita tahu kisah itu, kan? Tuan Imam, kisah Nabi Musa kena kejar dengan Fir'aun. Pernah kejar sampai kat mana? Depan laut. Orang Penang cakap apa? Laut. Laut Penang. Laut Penang pula. Laut Merah. Bayang tu, kan? Fir'aun dah kepung lah. Dah kepung lah. Nabi Musa dengan kaum Bani Israel. Dah kepung dah habis lah. Jadi dialog kaum Bani Israel kepada Musa apa dia? Musa, habislah kita hari ni. Kita nak lagi mana? Depan laut. Tengoklah, kita dah kena kepung. Habislah, tak nampak. Tak nampak pertolongan daripada Allah lah. Tak nampak. Sebab apa? Iman dia. Dia iman dia, dia belajar pada Nabi Musa aja. Dia hanya dapat ilmu iman aja. Dia tak dapat hakul iman. Jadi bila datang ujian, dia nampak kematian dah. Mana nak lari lagi? Depan laut. Kan? Belakang ni tentera Fir'aun lanatullah telah kepung mereka. Tapi Nabi Musa AS, tuan-tuan, sebab apa? Dia hari-hari dia buat dakwah, jumpa kaum dia, ajak kepada Allah, cakap tentang kehebatan Allah, kan? Dia pula berbicara dengan Allah SWT pula. Hari-hari dia buat dakwah, yakin dia bertambah. Jadi bila datang situasi macam tu, apa dia beritahu pada kaum dia? Hampa jangan risau. Allah bersama aku. Allah bersama aku. Kan? Tiba-tiba
tentera lagi dekat. Tentera Fir'aun lagi, lagi dekat. Sekali dia dengar apa Allah beritahu pada dia, wahai Musa, pertolongan Allah mai pada dia. Wahai Musa, sekarang hang ketuk laut ni dengan apa? Dengan tongkat. Tuan-tuan, kalau nak ikut akal, apa ada tongkat dengan laut? Kalau ikut akal cakap, tongkat kena campak kat kepala Fir'aun, boleh masuk akal sikit. Kan? Tapi ni perintah Musa, hang ambil tongkat hang, hang ketuk laut. Musa dia tak ikut akal dah. Dia ikut apa? Perintah, perintah Allah. Dia yakin perintah Allah ni ada kejayaan. Macam mana dia dapat yakin? Sebab apa? Hari-hari dia buat dakwah. Bila dakwah dia ada ujian dia, macam-macam ujian. Yakin bertambah, yakin bertambah. Aku yakin, dia tahu ni Allah mesti bantu aku punya. Kan? Jadi bila dia dah dapat Allah suka ketuk, dia pun ketuk tongkat dengan laut. Kan? Apa jadi? Laut tu telah pecah berapa? 12 lorong. Ha, berita baik, lorong ni dilalui tanpa tol. Ha, 12 lorong. Sebab apa? Kaum Bani Israel ni dia ada 12 kaum. Ha. Kan? Jadi kita tahu pun kisah tu, kan? Ni kaum dia dah nampak ni, kaum Bani Israel dah nampak ni. Pertolongan Allah mai. Pertolongan Allah mai kepada siapa? Sebab adanya Nabi Musa alaihissalam. Sebab ada Nabi. Ha. Tapi untuk sahabat-sahabat, kan? Sahabat-sahabat tak ada Nabi dah. Tak ada Nabi. Tapi mai juga pertolongan pada sahabat-sahabat. Lebih kurang tak silap saya dalam ada 40 ribu sahabat ke, atau 40 orang sahabat, saya dah lupa dah tu. Kan? Depa nak lintas Laut Bahrain. Laut Bahrain. Kan? Jadi depa dah nak pergi. Kapal pun tak ada, jambatan pun tak ada, apa pun tak ada. Allah 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 Allahu Akbar tuan-tuan. Man, depa yakin betul, yakin Allah bagi pertolongan. Depa pun sembahyang 2 rakaat. Terus Allahu Akbar, terus. Kalau Nabi Musa AS, Allah belah laut. Jalan atas apa? Dataran laut. Sahabat-sahabat ni, mereka dengan kuda mereka, jalan atas apa? Jalan atas laut. Allah Allah. Nabi tak ada masa tu. Masa tu masa Nabi Musa bertolongan main apa sebab ada Nabi. Bukan sebab kaum Bani Israel. Tapi sahabat-sahabat ni, Nabi dah tak ada lah. Nabi dah wafat. Tapi pertolongan Allah mai macam mana pada nabi-nabi terdahulu, pertolongan mai pada sahabat-sahabat. Ha, sebab apa? Sahabat-sahabat ni mereka telah sambung kan kerja Nabi. Kerja apa? Kerja dakwah. Mereka pun dah nak melintas Bahrain tu sebab apa? Nak pergi dakwah. Ha, zaman dulu mereka kena dakwah dulu. 3 hari mereka tak mau ikut, baru perang. Itu tertib kita Islam. Bukan terus pergi perang, ya, tak ada. Ha, nak perang pun ada tertib-tertib. Budak-budak tak boleh bunuh. Pokok-pokok pun tak boleh musnah. Ini Islam yang tertib. Ha, jadi sekarang kita tak tahulah. Dia dah pakai bom, dia dah pakai itu. Dia habis budak-budak dia bunuh. Alhamdulillah, kita pun tak tahu. Ha, tapi Islam ni dia ada tertib. Dia kena dakwah dulu. Ha, ajak berislam dulu. Dia tak terima, baru. Baru selam. Jadi inilah kisah-kisah sahabat-sahabat ni tuan-tuan. Bila bagi iktibar sebab apa mereka dapat yakin. Sebab apa pertolongan datang pada mereka tuan-tuan? Sebab apa mereka telah ubah kehidupan depan dulu pada jahilah. Mereka telah 100% kehidupan mereka telah ikut cara siapa? Nabi SAW. Ah, jadi tuan-tuan kita balik pada kisah. Kisah masa Nabi Musa tu. Seorang dapat selamat. Ha, nak tahu kisah yang apa ni Allah selamatkan seorang
kaum Fir'aun ni. Fir'aun ni dalam istana dia, Tuan Imam, dia ada satu badut. Badut, apa kerja badut dalam istana? Dia bagi bagi seronok, kan? Jadi dalam istana ni, untuk dia, dia nak hiburkan Fir'aun dengan dia punya menteri-menteri ni, dia buat apa? Dia mewatakkan Nabi Musa AS dengan pakaian Nabi Musa, dengan janggut Nabi Musa, dengan serban dia, semualah dia buat watak Nabi Musa dengan gagap-gagap Nabi Musa. Dikatakan tuan-tuan mila, bila Allah tenggelamkan Fir'aun lanatullah dengan segala tentera-tenteranya, Allah SWT telah selamatkan badut ni. Orang cakap macam mana Allah boleh selamatkan dia? Sebab apa? Allah suka dia sebab apa? Dia telah merwatakkan kepada Nabi Musa kekasih Allah SWT. Allah dah tunjuk. Jadi kita bab, bab ini, kenapa Allah bagi pertolongan pada sahabat-sahabat? Sebab sahabat-sahabat ni mereka telah apa? Ambilkan 100% amalan mereka ikut sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan mulia, inilah kalau kita orang Islam kembali balik kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Pasti dan pasti dan pasti. Bukan tadika aja pasti tuan-tuan. Kan? Pasti dan pasti Allah akan beri pertolongan pada kita. Akan naikkan kita, akan muliakan kita. Allah akan gerunkan kepada orang kafir pada tengok kita bila kita bangun buat kerja dakwah. Contoh macam mana? Ikut nabi-nabi, ikut sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Pertolongan Allah datang pada sahabat-sahabat. Allahu akbar. Kan? Pergi mana perang aja, pasti dan pasti. Hanya satu perang, ada satu perang tu. Kan? Perang, tak menang tak kalah, tak menang tak kalah, kosong. Selalu kalau sahabat pergi, kawan-kawan 2-0, 3-0 ke, ini asyik draw je, kan? Jadi mereka pun kisah, macam mana ni kita duk perang ni, duk kalah, duk tak menang pun. Jadi jeneral tentera Islam ni hantar seorang utusan pergi jumpa Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu beritahu apa? Agak-agak apa dia beritahu? Hampa pergi balik. Hampa pergi balik, hampa tengok cek apa amalan sunnah hampa dah tinggalkan. Allah. Allah. Bukan dia hantar tambah senjata ke ataupun dia tambah orang ke? Dia pergi cek apa amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, mereka cek, rupanya semayang mereka. Semayang jemaah mereka, dia punya apa? Dia punya saf dah tak luih. Saf tak luih ya pertolongan Allah tak ramai. Sebab itulah imam tu, ya, bila kita imam kita luruskan saf. Kan? Tapi hari ini kita tak macam askar. Askar kalau kita kawat, apa dia panggil tu? RSM kah? Dengan kayu dia. Kalau tak luih, ada pakcik-pakcik askar kat sini ke? Ada kan? Kalau tak luih, dia pukul dia. Dia pasti kan nak luih. Sebab tu askar-askar semua. Bagus. Daripada ambil daripada ni. Ambil daripada solat kita ni. Faham? Penting tu kita nak luruskan saf tu. Wow, pertolongan Allah akan main. Lepas tu dah tengok lagi satu amalan daripada tinggal apa? Amalan kayu miswak. Allah tuan-tuan. Kan? Kayu miswak ni Allah, mungkin tuan-tuan saya ni bukan apalah, bukan nak tunjuk-tunjuk dah nauzubillah, kan? Hanya nak bagi tuan-tuan, Allah ini kayu ni, kayu miswak tuan-tuan pun dah tahu tuan-tuan. Allah. Kalaulah ada iklan pada kayu miswak ni, Tuan Haji, saya iklan, saya cakap apa? Don't go without it. Makna jangan tinggailah kayu ni. Jadi depa tengok, kayu ni kan semua dah tertinggal dah. Ada yang dah tinggal miswak. Maka malam tu juga ketua dah suruh pergi cari kayu miswak. Jadi malam tu
orang musyrikin ni, orang kafir ni hantar dia punya apa? Dia punya spy leman dia. Dia pun ada spy leman dia. Nak pergi tengok apa orang Islam, orang Islam tengah buat. Oh, dia sudah pergi. Ah, ha? Boleh extra time ah. Ha? Wah, main bola pun ada extra time. Kan? Berapa minit? 10 minit, 15 minit. Tu eh? Janganlah. Ini malam Jumaat ni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan? Kat mana kita tadi? Alah, tengok-tengok spy, tengok orang Islam semua dah cari kayu tu, semua dah buat apa? Duk miswak lah, duduk tengah dia. Tiba-tiba depa tengok berkat sunnah ni Allah campak ground kepada orang kafir ni. Ha, ya main-main. Amalan sunnah ni Allah campak kegeronan kepada orang kafir. Dia tengok, ya Allah. Dia pun balik. Dia balik, dia beritahu kat jenderal dia. Hei, orang Islam tengah buat apa? Allah. Jenderal, habislah kita besok. Kenapa? Mereka sedang asah gigi mereka ni. Ini kalau besok kita perang mereka, habis kita ni. Mereka papah-papah kita ni. Sunnah Nabi, bang. Kan? Kita tengok zaman saya kecil-kecil dulu kan. Kita 60-an dulu. Bank kita dulu siapa jaga? Siapa jaga bank kita? Ha? Pak Bai, betul tak Pak Bai? Nampak ada dulu zaman-zaman Pak Bai. Semua tengok muda-muda aje, Haji mungkin ada aje kot. Ha? Pak Bai jaga bank. Betul tak? Ha, dengan dia punya apa? Katil dia. Dia duduk je. Pistol pun tak ada, senapang pun tak ada. Dia duduk je. Orang masuk tengok dia apa, orang dah gerun. Betul tak? Betul tak? Tengok dia pun orang dah gerun. Sebab dia ada mirip-mirip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Janggut dia. Serban dia. Mana yang main-main? Dia tiru-tiru pun, itu pun orang takut. Saya kecil-kecil dulu saya ingat. Nangis aja, tunggu aku panggil Pak Bai mai. Dengar nama Pak Bai ya, Umar dah takut. Sebab hari ni untuk kita mailah nak jumpa ajak tuan-tuan Malay kita amalkan sunnah. Dengan amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Allah SWT akan muliakan kita. Akan taruh kita di nombor atas. Dengar orang Islam depa takut dengan amalan. Sebab tu depa tahu. Orang Yahudi ni depa tahu, kalau orang Islam ni mai balik pada sunnah, depa akan jadi apa? Depa akan apa? Punah. Punah. Satu jemaah kita telah pergi ke apa, Baitul Maqdis. Jemaah Singapura. Singapura ni depa boleh masuk Israel. Nak masuk pun nak dekat 5 jam punya soal. Apa nak buat sini? Tak ada, kami nak datang jumpa orang Islam sini. Okey, tak apa. Hampa buat. Hampa selain apa buat, apa yang hampa kata tu, kami tangkap apa. Tak apa, tak apa. Pergi jumpa orang Islam balik. Jumpa balik, mai pada semayang balik. Kan, buat dakwah balik, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Kan, depa pergi batu semayang kat masjid apa? Aqsa tu, Aqsa. Depa punya rabai-rabai. Rabai-rabai ni, depa punya rabai ni macam kita punya orang alim lah. Tengok, oh, hampa ni mai ni buat kerja Nabi hampa. Depa tahu. Orang Yahudi ni, oh, depa kaji kitab, depa tahu. Hanya depa ni rasa ego ya, bangga ya. Depa tahu, depa kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lebih pada kita lagi. Hospital depa pandai ubat-ubat ni. Yang kemikal-kemikal ni depa bagi pada kita. Depa amal apa? Depa amal madu. Depa amal apa tu soda. Depa duk makan minyak zaitun, cuka, semua sunnah depa amal. Depa tahu tapi depa tak yakin dia. Dia cakap apa? Kami hari-hari kami teropong Masjid Al-Azhar. Kami teropong Masjid Al-Azhar. Sekiranya dia cakap kalau semayang subuh hampa macam semayang jemaat, masa tu kami bagi kunci Baitul Maqdis je pada dia. Pada hampa ni. Ha, dia tahu. Ha, sebab tu sekarang mana satu negara hari ni dia punya pemimpin arah dia punya rakyat
Semua orang pergi semain jemaah. Sekarang ini ada satu negara yang mana dia punya subuh, Masya Allah, kan? Sampai pertolongan Allah sampai datang pada negara tu, kan? Tentera mereka nak cuba nak ambil alih. Ha, Allah cakap, eh, mana boleh, ini orang aku, dia kata. Allah gagalkan tuan. Pertolongan Allah mai. Buat di sana sekarang, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Penuh semua orang main masjid. Semayang subuh mereka. Hari ini, main ini kita cek hari ini. Semayang subuh kita macam mana? Allah, Allah. Ini kita sedih. Sebab tu kita kena jumpa, ajak, mari. Dawahkan, mari beritahu tentang kelebihan semayang. Mari kita penuhkan masjid. Ah, ulama beritahu 50%, 50% saja orang Islam mai pada semayang berjemaah. Apalah jadi? Allah akan hentikan ekonomi orang kafir ini. 50%. Bukan kita nak lawan kerja kuat dengan mereka. Kita tak mampu. Sebab apa? Mereka ni tak ada haram halai. Semua halai pada mereka. Kita nak challenge memang tak mampu. Dengan semayang, Allah akan apa? Hancurkan mereka punya ekonomi. Sikit-sikit nanti Allah akan bagi pada orang Islam. Nipu baru 50 lebih sikit persen. 60%, ulama berita apa? Allah SWT akan bagi pada wanita ni rasa apa? Rasa malu. Kalau dia keluar, tak tutup aurat yang sempurna. 60% ni. Kita tak payah nak kempen-kempen tu aurat. 60% ni orang lelaki-lelaki, mailah, mai sembahyang jemaah. Ha, orang perempuan dengan sendiri. Sebab apa? Bila 60%, dah ramai tak? Ramai tak main teman masjid? Bila keluar aja pergi kat tengok kat luar ni, ramai tak? Lebay-lebay, haji-haji, orang songkok, berkulak pergi masjid, ramai tak? Jadi bila ramai, suasana tu kita dah kontrol. Hari ni suasana apa yang kontrol kita ni? Nak cari orang lebay-lebay, orang masjid, orang perkerat aja lah. Tapi kalau satu taman tu, ramai main masjid, ramai keluar masjid, pergi mana aja orang orang berjubah, pergi mana aja orang pakai kepiah. Ha, jadi orang perempuan nak keluar pun dia rasa malu. Dengan sendirinya dia nak keluar, dia akan apa? Tutup aurat dengan sempurna. 70%. Ha, berita baik pada tuan-tuan. Orang kafir dah ketentak. Hui, tak boleh ni. Kedai aku dah tak laku ni. Kan? Ha, orang Islam mai. Kedai hang berapa? Aku nak belilah. Ha, ini tuan-tuan, saya sendiri tengok mata saya sendiri. Nah, saya nak jemput tuan-tuan mai dekat Masjid Sri Petaling dekat Kuala Lumpur. Sri Petaling tu memang kawasan 99% Cina. Dekat masjid tu kedai, memang ada satu kedai. Mula-mula masjid tu didirikan tahun 1995, satu dua kedai je orang Islam. Itu pun mamak punya restoran. Dekat belakang ni, dekat belakang ni bila kita turun masjid kan, dekat belakang. Kedai macam-macam kedai. Depa jual arak lah, depa jual macam-macam orang Cina. Kita nak cakap buat apa? Kan? Jemaah mai, kita Sabtu, malam Ahad kita punya malam penghimpunan, jalan ramai semua jaga semayang. Waktu lima waktu je kita tengok, orang budak-budak dengan ada madrasah, orang tempatan pun main semayang. Apalah jadi sekarang? Dulu ada satu restoran Cina ni jual arak, jual apa, makanan apa, seafood ni kan. Sekarang Allah tukar restoran Cina juga, Malik Ma restoran. Mi tarik dia jual. Wow, haji, mi tarik dia punya panjang. RM8 mangkuk. Kan? Punya sedap. Alah tukar. Pala dulunya, apa? Kedai arak, kedai semua. Kedai jual macam-macam, alah tukar. Sebelah tu habis dah. Pakistan dah ambil. Bangla dah habis, semua orang Islam kita.
jual barang-barang sunah-sunah ni. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Ni Allah dah tunjuk sikit-sikit. Ha. Ni Allah dah tunjuk. Bila kita bangun jaga semayangnya. Kan? Sebab itulah dua rakaat selesai all masalah. Masalah ekonomi, solat. Masalah politik, solat. Mari semayang. Allah selesai. Hari ini kalau kita nak fikir kita macam-macam, tak boleh. Otak kita ni, tahu, Allah bagi 10% akal ini kepada manusia. 9% Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1% lah Allah bagi pada kita ni. Inilah kita ada 1% pun kita dah act dah semua. Dah, dah, kita tak ada apa. Kan? Kita kena kembali kepada perintah Allah. Kan? Ha, solah ni, oh, besar, oh, solah ni. Sebab kita pun tahu, satunya perintah yang mana ada suruan. Untuk lain perintah tak ada suruan. Ada suruan, bila nak haji, tak ada. Bila puasa, bayar zakat, tak ada. Tapi untuk solat, ada suruan, ada azan. Menyeru. Hayya 'alas solah. Marilah menyeru. Itu apa? Hayya 'alal falah. Apa dia? Menuju kejayaan. Ni kita nak yakin. Dalam solah ni, Allah janji kejayaan. Allah Allah, ini ada kelemahan kita ni. Jadi macam mana kita nak dapat yakin tuan-tuan dan puan-puan, inilah kita belajar-belajar. Kita bagi masa untuk keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kita buat apa? Untuk nak belajar yakin ni ya. Bukan apa. Semua Nabi-Nabi itu Allah perintah semua keluar-keluar ya. Untuk belajar, belajar yakin pada Allah SWT. Sebab bila kita keluar, macam-macam mujahadah kita akan tempuhi, macam-macam kesusahan. Dengan kesusahan ni, dengan mujahadah ni, Allah akan tarbiah kita. Ha, kan? Bila kita susah, masa kita keluar ni, kita tak tahu siapa yang boleh bantu kita. Kita belajar-belajar. Siapa yang boleh bantu kita kalau kita pergi tempat yang kita tak kenal. Barulah kita belajar, ya Allah, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, ya Allah. Ha, belajar yakin, minta kepada Allah. Orang rumah pun kita ajak dia. Bila kita tak ada, dia pun ada apa-apa masalah, kan? Dia pun mula minta pada, minta pada Allah. Tapi hari ni apa masalah kat rumah? Dia panggil apa? Abang, bang. Minyak tak ada. Bang, bang, bang. Kita pun ada bang lah. Abang nak pergi masjid. Ha. Dia sebut bang tu kadang-kadang lebih pada dia sebut nama, nama Allah. Allah, Allah. Ha. Sebab tu kita kena belajar-belajar tinggal. Tinggal dia kerana Allah. Tarbiah macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal isteri dia. Allah 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 Allah. Dekat mana dia tinggal? Tempat dengan langsung tak ada kehidupan. Ha. Ha, siapa berani cakap Nabi Ibrahim zalim tinggal anak isteri? Siapa pun tak berani. Perintah Allah. Suruh tinggal. Sebab apa? Allah nak tarbiah. Tarbiah pada isteri dan Nabi. Siapa yang jaga? Isteri hang. Ha. Siapa yang jaga? Allah. Hari ini kita nak tinggal isteri kita pun susah. Kan? Takut. Ni siapa nak jaga ni? Kita tinggal-tinggal isteri ni. Oh, untuk dunia boleh tinggal pula. Ha? Ha? Untuk dunia boleh tinggal. Sebab apa? Untuk dunia bila balik ada apa? Ada masyuk. Ha. Tapi untuk akhirat, apa masyuk? Iman masyuk. Yakin masyuk. Ha, ini bantu kita besok. Dalam kubur masyar titi sirat. Tinggal langsung tak ada kehidupan. Allah. Ha, sukanya Allah SWT, Allah syariat kan. Ni ya. Pakcik-pakcik, abang-abang kita besok. Ni ya, nak pergi haji ni. Ha. Ni milah Nabi Ibrahim. Pergi buat sa'i semua tu. Pergi tawaf tu semua. Kan? Pergi melontar tu semua. Ingat peristiwa, mengingat. Tentang Nabi Ibrahim AS. Suap perkorbanan yang begitu besar pada Nabi Ibrahim tu. Bayang tu dapat perintah suruh semelih anak tu. Allah, Allah.
dia balik dah berapa tahun dia dah tinggal, tiba-tiba Allah perintah suruh balik tengok anak, tengok anak. Siapa tak apa tak sayang anak bang, dah 10 tahun kita dah tak balik, tiba-tiba tengok anak sayang. Oh Allah nak test, oh hang sayang anak hang ah ha? Okay, aku nak tengok kan. Amin Syed. Allah perintah apa, suruh apa? Allah 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 suruh semelih tu. Ini yakin ni kan, dia pun dengan perintah Allah, anak dia pun pelik tengok bapak duk apa asah pisau ni yang buat apa ni, lembu pun tak ada, kambing pun tak ada, duk sembelih apa ni, ni apa ni bapak, apa nak suruh kan, ni ada lah apa nak suruh sembelih saya kah, tu dah lebih kurang lah ni kita tambah kan, ya kah, siapa suruh? Allah suruh, Allah suruh buat bapak, lebih kurang lah dia punya tu. Mana anak pun dah datang yakin lah. Ini tuan-tuan, cita-cita ni semua Allah cerita dengan Quran untuk apa tuan-tuan? Untuk apa? Untuk tibar untuk kita apa? Untuk nak dapat ni hakku yakin. Sebab itulah Allah suruh jadi orang yang takwa. Orang yang takwa ni apa? Dia takwa, dia serah semua pada Allah. Jadi bila kita dah serah semua pada Allah, apa Allah janji? Allah akan bagi rezeki yang kita tak sangka-sangka. Jadi kita ini jangan takut bab rezeki ni semua. Barang naik ke apa naik, jangan terkesan langsung. Kita yakin semua pada Allah. Jadi kita keluar ni nak belajar-belajar yakin. Kita boleh belajar tentang kitab, tentang iman, tentang yakin, tentang tu. Tu tak cukup. Kita kena keluar, nampak. Ni orang panggil apa ni, ulama panggil, bila kita belajar ni kita dapat ilmu yakin. Baru dapat ilmu yakin. Kan, bila kita keluar kita tengok, dia akan dapat ilmu yakin. Dia contoh yang mudah lah, nak contoh yang mudah nak senang faham. Kan? Dekat apa nama taman ni, main-main taman ni pun dah lupa nama. Apa nama taman? Apa dia nama ni? Kulim Purnama. Dekat Taman Kulim Purnama ni ada seorang pemanah yang hebat. Nama dia tuan, tuan siapa nama? Amar. Nama dia Amar. Keluar dekat mana? Keluar dekat majalah. Jadi contoh majalah ni macam kitab lah kita. Percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Percaya takkan majalah ni nak tipu. Tapi percaya ni cukup ke? Pada kita belajar pada kitab ni cukup ke? Tak cukup. Kita kena pergi sendiri taman tu, tengok sendiri Amar tembak macam mana. Tembak sendiri tengok. Betul lah apa yang duk cerita dalam kitab ni. Cukup kan yang tu? Nak belajar yakin cukup kan yang tu? Tak cukup. Dengan mata pun tak cukup. Dia kena dapat hakku yakin. Tadi ilmu yakin. Yang kedua tadi apa? Ilmu yakin. Yang ketiga hakku yakin. Jadi macam mana nak dapat hakku yakin ni? Ten 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 ten. Macam mana tuan-tuan? Kita ambil apple, buah apple, taruh atas kepala, suruh Amar tembak. Macam? Macam duduk kat dinding. Agak-agak apa kelak menurut kita? Ya Allah, ya Allah, baru yakin. Ya Allah, baru Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia pun tarik, Amar tarik. Ya Allah, lagi kuat Allah. Ya Allah, Allah tarik, tarik, tarik. Dia lepas je, pang, kena apple. Memang betul lah. Apa aku nampak pada mata aku dengan apa yang duk cerita dalam kitab tu. Bila kita diuji oleh Allah SWT. Sebab tu nabi-nabi semua Allah uji mereka. Sahabat-sahabat semua Allah uji. Kita Allah lah. Ni kita belajar keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini nak belajar ujian ni lah. Pergi India, Pakistan, pergi tempat-tempat tengok-tengok surau tu tandas tak ada. Macam? Macam? Nak komplain apa? Tandas tak ada,
tengok-tengok ayak ada dekat kolam sana. Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Ha, macam ah ha, barulah baru belajar susah. Ha, baru kita tahu nikmat kita duduk kat Malaysia ni. Oh, masjid ada tandai. Ini masjid tak ada tandai. Jadi mana kita nak pergi buang? Tak salah pergi cari kat mana-mana, kebun kat mana-mana, korek-korek, ha, baru rasa. Ha, naik-naik pai, tengok, pai dah penuh. Dia kata, ha, nak naik, ha, kena duduk atas pai, bumbung pai. Ha, macam, berani. Tak ada naik, 3 jam, 4 jam baru pai main dari satu. Ha, jemaah subhanallah sudah suruh naik. Nak tak naik, tapi itulah kita belajar-belajar. Depa ni punya muliakan kita. Depa tahu kita ni foreigner, Myanmar dia panggil, Myanmar. Ni orang mulia. Dia tengok kita, dia tepikan kita. Kau orang depa. Ada tempat duduk. Please brother, sit down. You our guest. Oh. Kalau tidak bang, atas bumbung kita duduk. Ha. Ni nak belajar-belajar ni. Baik kita boleh susah payah kerana Allah. Ha, baru kita dapat nikmat dia. Oh. Baru kita akan nikmat. Kita pergi jumpa orang. Ajak daripada pada sembahyang mimpi masjid. Tiba-tiba Allah uji kita. Apa? Hang ni nak ajak-ajak aku datang masjid. Apa? Aku tak datang masjid ke? Oh, macam. Macam kita rasa. Kan? Kita cakap baik dengan dia. Haji, khabar. Kami daripada masjid. Tiba-tiba terus, apa, aku ni tak main masjid ke? Macam mana kita takkan apa haji, takkan kita pula apa haji. Tak boleh. Saya pernah kena sekali pergi budak sekolah keluar cakap pinggang, apa pak haji nak? Nak jumpa hang lah. Nak cakap apa? Nak ajak pergi masjid. Apa? Apa saya tak pergi masjid? Bapak saya pergi masjid selalu. Itu bapak hang. Ha. Okey, cakap. Allah 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 haji. Ha, ni hujan. Ha, kalau ikut dulu, turun sat. Bagi penampak ya. Betul tak? Kau ngajak hang. Ha, tapi ni Allah nak belajar, nak ajar kita. Ha, kita pun flashback pop pada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi teruk kena ludah muka, kena buang najis, kena apa lagi. Allah semua susah payah dia untuk siapa? Untuk kita, tuan-tuan. Ha, susah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan, untuk supaya kita ni dapat hidayat. Ya, apa kita dapat selamat, supaya kita ni semua dapat masuk syurga Allah SWT. Jadi Nabi punya susah payah tu, kalau kita Allah sikit punya susah payah je, apa dah kan. Ha. Jadi bila kita keluar ni bawah kita nampak, tuan-tuan, tahun lepas alhamdulillah saya dapat peluang pergi ke negara South Africa dengan Nabi Bia. Rupanya dekat South Africa ni, dekat Cape Town ni ada ramai orang Melayu. Ha, sampai depa panggil depa apa? We are the Cape Malay. Tapi cakap Melayu dah tak boleh dah. Adalah seorang-seorang orang lama-lama tu yang masih ada lagi selera masa ada kat Indonesia, ada kat Malaysia ni. Ada boleh, tapi generasi muda ni semua dah tak boleh. Yang perkataan dia boleh cakap itulah maaf, kan? Ha. Salam, kan? Tapi perangai fikir macam orang Melayu juga. Kan? Apa dia? Dia keluar pakai mesti more smart. Biar smart, poket duit tak ada, tak apa. Kan? Ha, itu tak apa. Lagi satu, bila dia duduk, kau, dia borak-borak. Gelak-gelak. Macam kita lah. Kalau kita jumpa tu, orang-orang dia gelak-gelak. Sama juga. Kan? Perangai dia macam bagai. Melayu. Kan? Ha. Tapi makanan mereka dah habis dah. Habis. Nasi lemak pun dah tak ada. Apa semua tak ada. Mereka duduk makan orang putih dah. Ha. Jadi mereka bila kami main kat sana,
Depa dok risau. Brother, what you want to eat? Oh, you don't eat curry anymore. No, we eat all. What you want to eat? When? Brother, we no problem. You just cook, we eat. And because orang Malaysia ni, ini kelebihan, betul tak? Orang Malaysia ni bagi apa pun makan, betul tak? Nasi Arab, lincin. Betul tak? Kalau bagi orang Arab, tempoyak, lincin tak? Lincin, besok pagi bersusun pergi kat tandai tu. Kan? Ha, pungut orang Melayu ni memang Allah dah jadikan, tak tahulah, special dia. Pergi satu dunia, betul tak? Pergi satu dunia, apa punya makan? Nah, pergi Itali boleh tengok tak orang Melayu apa ni buka restoran masak apa ni apa dah tengok ke apa macam nak cakap macam mana dekat Malaysia ni orang Melayu dah masak makanan Itali kan ha dekat Itali pun tak ada orang Itali jual nasi lemak kat sate kan tak ada tapi dekat Malaysia orang Melayu budak-budak Melayu Allah macam-macam nama kita pun dah Papa Peroni, Koronoroni, Operoni. Italia punya lagu punya masakan ha, satu dunia punya masakan ada kat Malaysia ni semua dia balon kan sushi orang Melayu dah buat ha leong tofu dulu Cina buat sekarang Melayu dah buat ha Cina dia tak boleh buat sate tapi tengok sama tak boleh. Tak jadi. Mamak pun tak boleh jadi buat sate. Allah kekalkan Melayu punya perut ni. Sebab itulah orang Melayu ni dia boleh pergi satu dunia. Tak ada masalah untuk dia. Semua dia boleh terima. Ha. Pergi kat India, Pakistan, Bangladesh tu. Hari-hari dia bagi makan yang sama aja. Allah. Hari-hari kita buat fed up. Kan? Sampai kita cakap, okey cukup. Kami nak masak pula. Apa masak? Maggi mee. Oh. Masa tu barulah Maggi Mee rasa oh sini makan Maggi Mee tak ada apa-apa tapi dekat sana ha. Jadi masa dekat sana tuan-tuan dalam South Africa tu Allah boleh nampak pertukulan Allah macam mana saya beritahu tadi terbilas semayang kat sana semayang nak hampir-hampir dah dekat 50% lebih dah berjemaah sebab mereka sekarang sana mereka masjid surau-surau tak banyak. Jadi bila satu masjid dah, sumai mai datang masjid. Allah bagi apa? Allah bagi ekonomi sana, South Africa punya ekonomi siapa pegang? Orang Islam pegang tuan-tuan. Negara mereka ada economic advisor, orang Islam. Ha, mereka punya hormat. Kaya-kaya orang Islam kat sana. Ha, ada satu saya kenal ni, orang jadi orang Cape Malay juga. Nama dia Faizal. Ha. Faizal ni dia ada buka bisnes dekat Namibia punya kaya berlori-lori kan ha. Jadi kami dekat sana bila mereka tahu kami ni daripada Malaysia Allah Allah macam Abang Long 50 tahun tak balik lagi dah. Ha, mereka punya Allah sampai kita pun tak tahu besok dia ni ajak rumah dia rusak luar dia kan alhamdulillah kami dapat beraya dekat sana. Tahu tak takbir mereka macam mana? Sebiji macam kita bang. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Kita dengar. Ini macam dekat sana bola kita. Sayup dengar. Sebab apa kita punya Allah. Mana pergi negara semua lain pada Malaysia punya. Takbir tuan-tuan. Dia Malaysia ni dia ada dia punya apa lenggok dia kan ha kalau pergi saya pernah penagaya dekat Bangladesh Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar juga feeling tu tak ada tapi depa sana dah terikut mazhab Syafi'i juga tapi depa dah terikut banyak apa-apa ramai sana yang kontrol banyak orang Hanafi ni orang Gujarat ni tu usah citalah Allah kan oh depa kalau tahu kita ni makan ni apa aja dia bawa kita dia punya supermarket kita pun naik segan kita sentuh aja brother take
Ha, baru sentuh kita punya rasa malu. Kan? Sampai kita nak pergi supermarket dia tunggu. Dia tak nak bawa kita pergi. Nak bayar, my boss say you come all free. Kita nak rasa malu. Mereka punya jaga kita ni, Allah. Kita berjalan pada satu tempat, mereka dah ready dah semua dah. Jadi kita belanja untuk apa? Belanja untuk kapal terbang daripada Kuala Lumpur ke sana aja. Pada sana, Allah, Allah, Allah. Kan? Ha. Bayangkan nombor kota, dekat sana semua. Jadi dapat pergi tengok jugalah kehebatan Allah SWT dekat Cape Town tu. Cape Town ni, dia ada satu nama tempat Cape Point. Cape Point ni, kat sini Allah beritahu dalam surah Ar-Rahman, saya ingat lebih kurang. Dua laut bertemu. Ha. Atlantic Ocean dengan Atlantic Ocean dengan Indian Ocean bertemu. Tapi punya hebatnya Allah SWT bertemu, tapi Allah buat satu macam line, satu garisan, macam satu dinding, yang mana air belah sini tak masuk belah sini. Ikan belah sini, belah Atlantic ni, dia tak pergi ke apa, Indian punya. Boleh nampak beza. Indian punya gelap sikit, biasalah nama pun Indian kan. Kan? Yang Atlantik ni dia nampak cerah. Ha, ayatlah sini kita rasa sejuk. Sini suam sikit. Allah, Allah. Hebat Allah. Ha, jadi bila matahari tegak tu, matahari tegak, kita boleh nampak. Macam ada satu lain. Pisahkan. Allah, Allah. Hebat Allah SWT. Batu-batu dekat sana punya cantik. Mereka ni kaya tu. Afrika ni sebenarnya kaya. Dengan apa? Mineral. Belian. Mereka punya belian. Jadi sian juga lah. Cuma kena tipu je. Ni orang masalah-masalah mai. Dia kasih gaduh-gaduh. Pergilah mana negara. Kalau kita tengok kaum-kaum dia bergaduh. Mesti ada apa-apa kat situ. Kan? Mereka gaduh-gaduh-gaduh. Mereka korek-korek-korek. Mereka buat balik. Itu yang banyak jadi. Dekat Afrika ni. Afrika ni orang dia, baik-baik, lembut-lembut. Dekat sana tu, kita jumpa sekejap-sekejap, suruh mengucap, terus mengucap. Ya. Mereka pun dah tahu. Bangsa yang paling enjoy, tak boleh challenge dengan kita lah. Kita pun enjoy juga, tapi mereka lagi enjoy habis. Ya. Kan? Dengan rasta. Kita pun dulu rasta juga, astagfirullahaladzim. Kan, dengan reggae dia buat. Kita pun tengok, ini zaman-zaman aku dulu. Lagu reggae tu buat. Allah, masuk kelab mereka. Ya Allah, bau ni aku pun dulu, biasa bau juga ni. Agak-agak bau apa? Mereka pun jadi isap ganja. Allah, macam tak ada apa, macam isap pokok ya. Kan? Tapi mereka sana, Allah. Memang mafia punya negara lah. Polis pun tak boleh buat apa. Masa kita dekat Cape Town tu sekali tu, polis punya tempat, jenayah punya tempat, kena rompak. Kena rompak? Allah, Allah, Allah. Polis pun tak boleh buat apa. Allah. Sedih juga kita tengok lah. Sampai kita nak keluar pun, kan? Mereka pasti mesti ada orang. Mesti ada tempatan bersama kita. Pak sana tu dia tak bagi can. Dia tengok aja kes ada tu kes. Jam tangan ni, jam tangan yang pasal aja. Tengok mahai punya, dia ambil pistol, bom dia tembak, dia ambil jam. Jalan. Allah macam tu punya. Sian kita tengok. Tapi sekarang ni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita buat usaha agama ni bergerak, bergerak, bergerak. Jenayah pun kira depa pernah cakap alhamdulillah. Kan adalah banding dengan dulu, betul dulu cowboy habis dia. Sebab apa? Depa senjata sana tak ada ISA dia. Kan free, boleh beli apa. Kan? Jadi bebas. Jadi kita doalah supaya satu hari insya-Allah, insya-Allah. Jadi bila jemaah mari, Allah akan ubah. Bila Allah nak tengok kita ubah dulu. Kan? Kita berubah, kita hijrah kepada kepada keburukan, kepada kebaikan. Kita hijrah. Kalau dulu masjid kita ada dua orang aja mai, kan? Itu pun bagus. Kadang-kadang ada masjid kampung-kampung kita pergi, ada tu tiga dalam satu.
Bukan kopi ya tiga dalam satu. Masjid pun ada tiga dalam satu haji. Allah, Allah, Allah. Apa dia? Dia azan. Kan? Dia jadi apa? Imam. Dia pun jadi makmum. Three in one. Ha, sebab itulah hari ini penting. Jemaah-jemaah kena bergerak. Ha, kita ada cuti hari ini. Dan kelebihan Malaysia juga. Satu negara yang mana cuti dia. Allah, 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 Allah. Lebih pada negara lain lagi. Betul tak? Apa yang kita tak cuti? Silap-silap nanti dapat gol nanti, cuti pula satu hari. Semua perayaan kita cuti. Dari pusam pun cuti. Punya seronok punya Allah bagi. Ya Allah bisa akan tanya besok, apa kita buat dengan kita punya cuti? Bagi-bagilah. Okey, baguslah dalam cuti tu bawa anak-anak kita keluar. Tapi tak, kalau dah banyak, takkan nak bawa mereka keluar. Mereka bawa mereka keluar pun, banyak juga keluar ni, poket banyak juga keluar. Kita guna, kita punya cuti, kita buat untuk agama pula. Kita beri seluruh, seluruh dunia. Jadi kami pun insyaAllah, saya pun nanti, hari Senin ni, nak pergi ke Sarawak ni. Doalah untuk kami satu jemaah. Saya, lepas jemput saya, lepas tu jemput Harry Osman. Harry Osman pelakon apa? Captain Adnan tu. Sebab apa? Captain Adnan lah. Captain or Lieutenant. Bagilah canak Captain lah. Kan, Lieutenant. Haji, takkan Lieutenant naik lah Captain. Lieutenant Adnan. Ada sekarang ada, dia dekat bagi ceramah kat mana tu. Dengan seorang tu Thai apa celup. Dengan lagi seorang tuan-tuan, kalau alam maya banyak orang anak-anak muda ni mungkin kenal dah, Ali Rasya. Ali Rasya ni dia banyak kisah-kisah dia banyak. Allah, Allah, Allah. Dia ni satu Allah bagi keistimewaan pada dia. Dia banyak hijrahkan orang. Gangster-gangster banyak. Ada satu gangster botak dekat Sungai Buloh tu. Orang semua tahu ni dia ni, Allah memang bagi kelebihan pada dia. Ali Rasya ni. Dia jumpa ni botak ni. Dia jumpa botak tu. Botak tu jumpa dia. Kau ni buat apa? Cukuplah. Aku dah ramai lah orang dakwah ni datang. Aku tolak. Tapi tak tahu lah apa Allah bagi pada dia punya lembut tu. Sampai botak ni boleh takluk dengan dia. Allah, Allah, Allah. Botak ni sekarang ni, dia, nama dia Saiful. Dia sekarang ni Allah. Angkat tangan ni tuan-tuan, dia angkat tangan aja menangis. Cerita dengan dia tentang kebesaran Allah, menangis. Nak Allah, air mata dia, Allah tak boleh nak cerita lah. Sampai saya sekali tu, saya keluar dekat Bentong tu, dia datang Nusrah jemaah saya. Saya seronok bila dia ada, sebab apa? Dia boleh menangis, kita ni dah Allah. Dah berat, dah nak menangis pun dah susah. Terpaksa bawa apa, minyak cakapak kadang-kadang. Pura-pura dan nangis dah. Susah dan nangis. Tapi ada dia tu, kita kongkang ambil berkat dia punya nangis. Sebab apa? Air mata satu kalau jatuh kerana Allah SWT. Allah. Padamkan api neraka. Berubah dia sekarang lah. Sampai bini dia cakap, kalau lah aku boleh sujud kepada manusia, aku nak sujud kepada, cium, kalau aku boleh cium kaki lah, aku nak cium kaki pada Ali Rasya ni. Sebab apa? Barulah dia tengok, dia dapat apa, dapat sembahyang. Berapa puluh tahun kahwin tak pernah sembahyang, sekarang dia dah mula sembahyang lah. Ini dia. Lepas tu dia satu kes yang kaya raya tu, bungka jambu bang, Allah. Siapa nama dia? Ini adik-adik mesti kenal dia. Safia Alias. Allah, dia pun lagi satu. Tapi dia itulah, dia tak boleh lah, dia tak boleh sangat campur-campur, sebab dia orang ni, dia orang special case tau. Dia orang ni orang lembut ni, dia kita kena buat dia mudah sensitif. Dia mudah sensitif. Allah, kita tengok muka dia. Allah, Allah, Allah. Punyalah jambu. Allah. Dia bawa pula kawan dia budak Sarawak, lebih jambu lagi. Allah. Kita tengok. Tapi Allah, pelan-pelan dah berubah. Ini alhamdulillah, besok ni apa, dia dekat Batu Kurau, tempat durian ni.
bikers 40 orang motor besar lah. Muka semua muka Allah Allah Allah. Pecah pintu punya muka. Kalau main anak darah kita lah, tak ada orang lain juga lagi. Bulan puasa dulu, depa muka macam tu pun hati nak bagus. Bulan puasa dulu kan, depa buat apa tahu? Bukan semua puasa kita puaslah, tak apalah. Kan, kita tak tahu. Satu hari mana tahu orang boleh berubah ni, insya-Allah ni. Berapa lama dah kita duk ajak keluar. Duk, dia bagi azam, azam, azam. Ah ni alhamdulillah dapat bawa dia apa? Terkena bawa pergi masuk kampung-kampung sikit dah. Ah kampung pula cakap dia derian pula. Oh, kita pun dah tunjuk kita punya apa? What's up, what's down tu semua tu. Bagi perangat kan depa, depa sudah tengok durian dah, dah tak sabar-sabar dah nak pergi dah. Kan? Ha. Buka depa masa bulan puasa tu, depa apa kumpul kawan-kawan semua, apa dia buat? Depa dapat kumpul dapatkan 150,000 haji. Dana. Kan? Dana depa pun sudah pergi anak yatim. Satu Malaysia bawa motor pergi bagi-bagi duit. Ah, mana kita tak tahu. Kan? Ni amalan bukan senang. Kita tak tahu ikhlas depa. Ah, ini malam ni depa dah nak pergi. 3 hari. Bersama-sama siapa? Menteri Besar Perak, Datuk Zamri. Ha, tapi mungkin Datuk Zamri tak bersama penuh 3 hari dah. Tapi kawan-kawan dia bagi apa? Satu input, satu galakan. Ha, satu galakan supaya yalah benda depa orang ni bukan senang-senang oh. Nak berubahkan depa ni. Nak bagi manja depa, nak bagi semua-semua sebab apa? Kalau sekali depa dah berubah, Allah. Mula-mula kita dapat dia punya nombor dua tu, nombor satu tu abang dia, nombor dua, Abang Yim, kita panggil Abang Yim. Abang Yim ni dapat satu, first time dapat hidayat. Bila dapat, dia dah mula dah. Mula datang fikir macam mana ni dia. Sebab apa, bila dia ride lalu, bila dia ride, dia sampai mana-mana, bila waktu semayang dia berhenti juga. Tapi yang pergi semayang, seorang. Sekarang ni alhamdulillah, bila dah mula-mula masuk, dah bertambah-tambah sikit. Satu hari ni tu, besok insya-Allah 100 orang ride, sebab banyak depa ni ada. Berhenti tengah highway nanti depa akan sembahyang. Ho. Bagi orang tengok jam sikit. Allah. Ha. Mana dua tak ada tak tempat sembahyang dah penuh dah semua. Kan? Dekat R&R penuh nanti luar. Ha, masa tu Allah. Kan? Jadi inilah kita nak tuan-tuan. Tak kiralah siapa kita. Kan? Apa yang penting, pada waktu kita ajak pada sembahyang. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Ha? Waktu dah lebih dah extra time ni. Kan? Ha, jadi saya minta maaf lah. Lebih masa. Jadi pentingnya adalah kita sama-sama lah kita bantu agama supaya kan? Kita lihat satu hari. Ha? Alhamdulillah tempat ni saya tengok anak muda-muda pun dah datang kepada masjid ni, satu pertanda yang terbaik kan. Ha, apalagi kita nak ajak lagi dan lagi satu hari besok kan, kita target sekurang-kurangnya 100% orang taman Kulim Perdana. Ha, Kulim Perdana ni masya-Allah 100% orang datang pada sembahyang berjemaah. Ha, amin ya Allah, insya-Allah. Ha, dengan apa inilah kita ajak mengajak. InsyaAllah tuan-tuan. Jazakallah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa idhan tawfirana wa tarhamlana nakura min al-khasirin. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin. Rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa kina azabana. Allahumma la sayyidina Muhammad wa la sayyidina Muhammad. Subhanahu wa sikun wa salamun wa salim. Alhamdulillahi wa alamin. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Zam. Ha?